Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Nila Erliana. Di video kali ini aku mau Shopee haul mainan anak, atau bisa dibilang ini motor buat anak kecil ya guys. Ini motor PMB merek Ride yang aku beli dari Shopee. Nama tokonya yaitu Womart SBY. Ini dikirim dari Surabaya ya guys. Aku beli motor ini dengan harga Rp950.000. Oke, langsung aja kita unboxing. Kemarin ini dikirim dengan Indah Kargo ya guys. Soalnya untuk barang-barang besar begini biasanya lebih irit pakai kargo. Dan waktu dateng tuh gak tahu kenapa udah banyak yang sobek gitu loh guys. Tapi semoga aja dalamnya gak apa-apa ya. Pertama kita keluarin dulu kelengkapannya, diperiksa barangkali ada yang kurang atau mungkin ada kerusakan, jadi lebih enak kalau di videoin. Nanti kalau ada cacat atau rusak bisa kita klaimnya lebih mudah kalau ada videonya. Dan ini dia motorannya, bagus banget ya guys, kayak motor beneran. Dan ini kata suami aku guys, ada yang pecah. Ya mungkin ini karena pengirimannya lumayan jauh dari Surabaya ke Cikampek, jadi mungkin di perjalanannya kebentur-bentur bisa jadi. Tapi aku memilih untuk dilem aja. Dan sekarang ini lanjut ke pemasangannya. Agak sedikit ribet emang, tapi tenang aja ada buku petunjuknya. Jadi perlu kesabaran dan ketelitian, jangan sampai salah urutannya. Nanti kalau salah urutannya bisa jadi kamu bongkar lagi. Jadi harus benar-benar tepat ya urutannya. Dan senangnya semua bautnya udah dibawain kok guys, jadi kamu tinggal pasang. Yang penting kamu butuh ketelitian untuk memasangnya aja sih. Dan ini mau dilem dulu ya sebelum dipasang. Dan sambil menunggu kering kita kerjain aja yang lainnya biar siap pakai nanti kalau udah selesai dilem. Menurut aku di toko ini tuh udah paling murah gitu loh guys, termasuk ongkos kirimnya. Nah ini udah selesai dilem, udah kering. Dan dicoba dulu motornya nyala atau tidak. Mesinnya oke ya guys, menyala, maju mundurnya mantep pokoknya. Sekarang tinggal finishingnya. Alhamdulillah selesai juga ya guys. Sekarang tinggal ngecas. Lagi dicolokin tebelnya. Jadi sebelum dipakai ini dicas dulu. Nah ini dia. Ini dibuka. Colokin casannya. Terus tinggal dicolokin ke sana. Jika sudah penuh dicabut, tutup. Nah ini buat USB bisa Bluetooth untuk menyalakan musik. Ini untuk mengencangkan. Nah ini kalau stop, ini maju, mundur. Nah, ini tinggal diinjek gasnya, kalau maju langsung maju. Yuk. Lampunya menyala dengan cantik ya guys, jadi bisa dipakai untuk malam hari. Ah, motor. Buat teman-teman yang pengen beli juga di online motor ini, akan aku sertakan linknya di description box. Kalian tinggal klik aja linknya, nanti kalian bisa langsung ke toko yang jual motor ini. Teman-teman juga jangan lupa ya follow Instagram aku nila.erliana. Makasih. Nah ini anak aku usianya 5 tahun ya guys. Ini termasuk yang badannya bongsor, jadi motornya ukurannya segini untuk yang badannya gede. Kalau untuk yang badannya kecil mungkin masih pas-pas aja ya guys. Ini juga cantik kok guys, 5 tahun pun gak kekecilan, pas banget. Untuk 7 tahun pun juga masih bisa ini guys, karena anakku badannya gede aja. Jadi ini seperti anak yang usia 7 tahun. Oke teman-teman semua, bagus nggak sih motornya menurut kalian? Dan pas nggak sih harga segitu untuk motor seperti ini? Dan ini tuh di casnya tadi 6 jam ya guys, bisa penuh. Dan itu bisa dipakai sekitar 2 jam atau 3 jaman gitulah guys, non-stop. Tapi kalau mungkin untuk pemakaian lama itu harus di-charge lagi gitu loh guys. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian suka, like video ini, subscribe jangan lupa, tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.